Hai semua, kita nak share lah cerita. Cerita ni sebenarnya tak pernah share. Mungkin you all pernah dengar dekat live nanti lah. Tapi tak nak share sekarang. Kakak ni tipis-tipis kan? Nak nampak nude-nude. Macam tu lah dia kan make up kalau best tipis-tipisnya. Kau cakap make up kan? Kejap dulu ya. Perlukan tenaga ni. Tak betul, praktis. Rambut nampak tu dia macam. Dia macam ni kan? Cerita di mana reaksi dia masa Ashraf nak ajak kahwin. Pertama kali Ashraf ajak kahwin adalah masa selepas pertama kali jumpa dengan dia. Pertama kali jumpa, lepas tu ajak kahwin, lepas tahun dah kenal. And masa dah berjumpa tu, kan dia ajak dating tu. Dia kan dating bawa kakak. Dating bawa kakak, lepas tu dia balik ke Malaysia. Dia WhatsApp dia, saya sebenarnya nak cari isteri, bukan nak girlfriend boyfriend. Hah? Fikir, memangnya aku tak cari suami ke sekarang? Aku fikir, friend boyfriend pun kita tak jadi lagi, tapi dia dah cakap macam tu awal-awal tau. So dia macam, hah? And dia pun tak pernah yang pacaran yang serius, tak ada pengalaman. Orang tu nak ajak you berkahwin, tapi dia bukan boyfriend you lagi. Lepas tu dia daripada negara lain, orang Malaysia. Masa tu, kau tahu tak apa yang dia jawab? Jawapan dia padu tau. Dia jawab, kita jalani dulu. Kita tengok macam mana. Jodoh di tangan Allah. Kalau memang kita jodoh, sesuai, insyaAllah akan dipermudahkan. Hasil jawapan dari Mbak Ipit ke Afi. Karena masa tu, Ashraf WhatsApp dia. Afi dengan Mbak Ipit ada. Jadi, oh apa nak jawab, apa nak jawab. Mereka tolongkan dia jawab. Okay, jawab macam tu dia. Jom macam tu. Okay, saya jawab. Mesti kan? Mesti asal ingat, ya Allah dewasanya dah ni. Yelah yang jawab umur 28 tahun, 30 tahun. Tiap masa tu umur, ya Allah umur 20 tahun, 19 tahun pun tak sampai lagi lah. Ini rahsia tau. Dan of course lah kan, dia ingat kalau orang pacaran ni, dia akan cakap, eh you nak tak jadi awet saya. Macam tu tau, tapi ternyata kan saya fikir, masa tu Ashraf dah panggil dia sayang. You ni panggil saya sayang ni. Kita dah official ke belum? You jadi girlfriend, I jadi boyfriend you. Kau dah panggil sayang. Kau orang Malaysia macam tu. Tapi Tia, layankan je lah. Okay, kejap. Pakai tudung dulu. Cabarannya, korang ingat senang. Oh, ada boyfriend kat Malaysia, ada girlfriend kat Indonesia. Sebenarnya tu susah ya. Susah banget. Kenapa tak? Bahasa tu dah jadi miskomunikasi. Ashraf tanya, you buat apa? Maksud dia tak reply lama, kerana dia tak buat apa-apa. Maksud dia tengah syuting. Kalau di Indonesia, kalau buat apa tu, dia kayak buat kuih, something yang kita membuat something. Jadi dia tak reply, tu dia marah. Kenapa tak reply? I tak buat apa-apa. I enggak buat apa-apa. And then, dia cakap, oh, buat apa tu? Ashraf bagi tahu dengan English, what are you doing? Oh, kalau Indonesia tu lagi ngapain, Pak? Bukannya buat apa, Pak? Baru dia faham. 6 bulan pertama hingga setahun kita bersama, sebenarnya kita banyak gaduh tentang bahasa. Buang masa tak, guys? Jadi macam itulah sebenarnya kisah awal mula Tia dengan Ashraf. Ashraf nak kahwin dengan Tia. Lanjut nanti next story pula, ya? Sedap betul ni untuk energy. You all yang penat, yang dalaman ke, ada masa dalaman keputihan, semua minum ni jamu mutiara.